Program e-Rezeki ini adalah program untuk memudahkan rakyat menjana pendapatan tambahan melalui cara digital. Program ini ditujukan khusus kepada golongan berpendapatan rendah atau yang mempunyai pendapatan kurang dari RM4,000 sebulan. Exco Sains, Inovasi dan Teknologi Maklumat, Komunikasi dan Teknologi Tinggi dan Sumber Tenaga Manusia Negeri, Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur berkata, peluang itu terbuka kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai asas ICT. Juga berpendapatan di bawah RM3,500 serta boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Buat masa ini, kita ada 4 pusat e-rezeki iaitu di Desa Rejang, Setapak, Kuala Lumpur, di Kuantan, Kuala Terengganu dan Alustar Kedah. Kita juga ada wakil e-rezeki iaitu di UiTM Shah Alam. Peserta e-rezeki akan diberi latihan bagaimana untuk menggunakan portal e-rezeki. Kita juga melatih peserta untuk mengetahui konsep dan selok-belok tugasan digital ini bagaimana ia dilakukan. Dan seterusnya, kita berharap melalui latihan itu peserta dapat membiasakan diri dan seterusnya menjadi pekerja digital yang berdaya saing.